di depan masyarakat Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji untuk terus memacu pekerjaan pembangunan akses jalan dari kota ke Biluhu sekaligus menjadikan Biluhu sebagai salah satu destinasi wisata untuk kawasan spot diving. Hal ini dikatakan Rusli pada pelaksanaan bakti sosial NKRI Peduli, Kamis 3 Desember 2020 di kantor Camat Biluhu. Rusli menjelaskan status Jalan Biluhu awalnya adalah Jalan Kabupaten. Setelah itu diserahkan menjadi Jalan Provinsi untuk diperbaiki. Hanya saja karena terkendala anggaran, pemerintah Provinsi Gorontalo kemudian mengusulkannya menjadi Jalan Nasional pada tahun 2015. Jadi saya sangat terkesan dan bahagia sudah dinikmati oleh masyarakat. Waktu saya jadi gubernur pertama, periode pertama 2012-2017, memang banyak anggaran kita taruh di sini. Karena status jalan ini menjadi status jalan provinsi. Baru saja mengantar polisnya untuk polisnya di Lelah Mauti. Tapi lelah masih belum saya, boleh jadi aman di depan di Lelah Pato. Ya, tidak benar itu? Benar? Benar. Sekali minta saya anggarkan banyak tapi tidak berminat para kontraktor bukan hanya betul-betul karena 30 miliar itu masih kurang, lahannya cukup sangat tanjakan, apalagi Lopo itu juga banyak jalan yang masih rusak. Akhirnya periode kedua saya berusaha untuk dijadikan jalan nasional. Saya akal-akalan dengan Bapak Nas dan Kementerian PU, kita bikin Gorontalo Touring Route itu dari Bandara Udara ke Tapa, Putar, Bongo, terus ini sampai dengan Bilato, Bilato nyebrang ada jembatan sampai tidak buka. Pagiaman Pantai. Akhirnya disetujui. Disetujui menjadi jalan nasional sehingga sekarang kita sudah rasakan tahun depan kurang lebih ada 2 paket lagi, sementara dilelang, saya perintahkan ke Pimpronya, segera dilelang, karena saya ingin insya Allah, akhir jabatan saya 2022, jadi saya tuntas untuk batu dapat dari jalan itu. Dan itu yang diharapkan, susah Pak. Saya berjuang dengan Kadis BW itu Pak Darda yang saya sekarang berjuang, bagaimana pemerintah pusat mau menjadikan status jalan ini jalan nasional. Hanya berlaku, makanya sekarang kita rasakan. Dari satu sisi, terbukanya akses Biluhu sangat didambakan masyarakat setempat yang sudah lebih dari 60 tahun hidup terisolir karena persoalan akses. Sementara di sisi lain, manfaatnya sangat besar karena akan mendorong potensi pariwisata, pertanian, dan perkebunan yang dimiliki daerah Biluhu. Sementara itu, masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di lokasi tersebut bersyukur dengan perhatian Gubernur Rusli yang begitu besar untuk wilayah mereka. Menurut Nirmalantu, warga Desa Luluo, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sebelum tersentuh program dari Gubernur Rusli, jalan di wilayah mereka rusak sehingga sulit diakses. Saat ini sudah banyak berubah. Sebelumnya memang jalannya agak rusak. Ya, terus ada program dari Pak Rusli, alhamdulillah. Sekarang sudah bisa diikuti untuk gubernur Bapak Rusli Habibie. Terima kasih sudah memperbaiki jalan di Kecamatan Biluhu. Itu jalan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami, saya mewakili masyarakat di Biluhu mengucapkan sangat terima kasih. Sementara itu, Acung Herdik Santo, Kepala Desa Botu Boluo menjelaskan, jika dulu akses jalan memang sulit, sekarang pulang balik kota ke Biluhu pun bisa dilakukan sehingga produk unggulan pertanian mereka bisa dijual dengan cepat. Ia juga menambahkan akses jalan yang sudah bagus ke Biluhu berpengaruh untuk usaha wisata yang dikelola desanya di Desa Botu Boluo. Sekarang karena dengan jalannya sudah mulai bagus, mereka yang beli cabai sudah lebih banyak dan mungkin juga karena banyak pembelinya juga bervariasi juga harga sehingga lebih diuntungkan. Kemudian juga kalau ada yang memang cabainya mau juga ke kota itu langsung juga ke kota, dan jagung juga dulu hanya untuk dikonsumsi sekarang sudah bisa untuk dijual. Masuk yang sama saya itu kan di Desa Botu Boluo kan sekitar kembangkan wisata pantai dan bawah laut.
Nah, kalau misalnya kita kembangkan dari dulu juga, kemudian jalannya juga tidak bagus, bahkan tidak ada pengunjung kan. Nah, sekarang saja baru berapa yang diperbaiki atau yang dibangun fasilitasnya, tapi dengan jalan sudah mulai bagus, sekarang sudah mudah saja dekat ke sini. Karena target untuk pengunjung, kalau saya sih, Batu Belu, itu kita bongomeme semua isimu di bawah Pulau Bala, kemudian Pegiaman Darat. Gitu. Pemerintah desa Batu Belu dan masyarakat Kecamatan Belu tentunya dapat terima kasih pada Pak Gubernur yang sudah merealisasikan jalan dengan bagus, bukan hanya cukup bagus tapi juga sangat bagus karena dia sudah menjadi jalan nasional, dan karena jalan nasional maka kualitasnya juga lebih bagus dari yang kita perkirakan. Jadi sekali lagi, cepat terima